ojo nggoleki Tuhan. Ora bakal ketemu. Sampai peot, sampai rambutnya putih, sampai hidup beberapa kali pun tidak akan pernah ketemu sama Tuhannya. Kecuali ngerti marang sejati ning dewe. Sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak akan bisa tahu. Tapi nyatanya banyak, yang dimaksud banyak itu lebih dari 3 yang tahu ya. Bisa mengetahui kapan dirinya akan meninggal. Itu karena dia mengerti rahasiane Gusti. Untuk mengetahui rahasiane Gusti, kuwi sampean mestine ora tak kei ngerti to. Sebab kuwi rahasia kok dibeber-beberke. Begitupun tentang rahasia Tuhan. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Dik Maya. Sehat nggih? Alhamdulillah, pantungane sedulur kabeh. Niki, Mbah. Dalu niki algoritma alam. Niku enten kunjungan silaturahmi saking channel Ngaji Rasa. Hal yang sangat luar biasa, buat istimewa. Algoritma alam ya, dapat tamu. Okay. Ya. Sayangnya mboten kerso in frame. Niku masih yo. Di balik layar. Okay. Tapi mereka tetap bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ya. Dan niki nopo enten titipan pertanyaan. Soko sapa iki? Mas-masin iki, Dok. Sing mboten kersa maksud mriki niki lho. Monggo-monggo, mbok menawa si Mbah bisa jawab. Nggih. Ya. Nggih niki. Istimewa sekali niki kok didatangi channel senior. Tapi nek ora iso jawab ya ngapurane. Ya tau. Mas. Kok ngene mboten saged tanglet pripun iki? Ah, mosok tanglet kok ora iso, tetep iso. Nganu. Ngaten iki, Mbak. Langsung mawon nggih. Monggo, monggo, monggo. Pertanyaan ingkang sepindah niki, Mbak. Niku kan enten fenomena. Nek tiang ajeng sedo. Niku kan biasane pun enten nganu nggih. Kados napa pun enten tanda-tanda lah mungkin nggih. Isyarat-isyarat mungkin. Oh iya iya isyarat. Nah, nggih. Niku kok saged kados ngoten niku terus pundi niku, Mbah? Maksudnya piye kuwi? Isyarat-isyarat niku datangnya saking sinten? Terus napa dari alam, napa dari sesepuh atau dari leluhur atau dari siapa ngoten? Isyarat-isyarat itu. Tentang apa mau ajal kematian utawa ya kuwi ana sing oleh isyarat utawa tanda-tanda, ana sing hanya sekedar firasat, dan juga ada yang tahu. Ya tahu layung. Oh, okay. Padahal kematian mau kuwi rahasia Gusti Kang Maha Agung. Tapi sebagian manusia ada yang mengerti kapan meninggalnya. Bahkan ada yang mengerti orang lain itu akan meninggal di hari apa, jam berapa. Itu ada yang tahu. Ada juga, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan ya, kebanyakan orang ngerti kapan temune ajal, temu teko-teko kok langsung dadak meninggal. Akeh toh, isih pidato, isih khutbah, isih melakukan apa kegiatan apa wae, kadang langsung dadak meninggal. Berarti kan itu tidak ada tanda-tanda toh. Lah sing istimewa wi, sing ngerti kapan teko ajale.
Padahal kuwi kan rahasia ning Gusti. Nggih. Ya ta? Nah, sampean pengin ngerti piye carane ngerti ini kapan meninggal? Mboten. Padahal itu kan rahasia Tuhan. Enggak toh? Ya toh, Mas. Rahasia Tuhan. Tapi kenapa manusia kok bisa mengetahui? Itu ada trik dan teorinya dan ada ilmunya. Ya. Tapi ingin ngerti ora? Nggih, pengin. Pengin, ya. Nek mboten sing kula coba. Jadi ngene. Ngapurane yang salah tapi yo. Iki hanya menurut simbah. Yo. Kematian itu sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak akan bisa tahu. Tapi nyatanya banyak yang dimaksud banyak itu lebih dari 3. Oh. Yang tahu ya. Bisa mengetahui kapan dirinya akan meninggal. Itu karena dia mengerti rahasiane Gusti. Untuk mengetahui rahasiane Gusti, kuwi bisa dipercaya, tak ibaratke. Yo. Aku kuwi duwe rahasia. Ngono. Kuwi kan rahasiane Gusti, iki hanya sebuah ibarat. Aku duwe rahasia. Terus aku wadul ning sampean. Aku kuwi tau ngene. Tahu nyolong pitik wong umomo. Wong kata colong aku umomo ngono yo. Terus sampean kok wadul-wadul karo wong liya. Akhirnya aku suatu ketika yang aku duwe rahasia, sampean mestine ora tak kei ngerti to. Sebab kuwi rahasia kok dibeber-beberke. Begitupun tentang rahasia Tuhan. Maka Tuhan pun tidak akan memberi rahasia-rahasianya kepada orang tersebut. Karena apa? Sering membocorkan rahasianya. Okay. Contoh. Yo. Ono wong melakukan sesuatu tidak bagus, tidak baik. Terus aku cerita-cerita. Itu rahasia wong. Yo toh. Rahasiane wong aja dibeber. Mengko ora bakal ngeki rahasia-rahasiane sing dia itu miliki. Kira-kira wis cetha to apa durung? Nggih. Ning ngeten, Mbah. Nek enten sing kados mungkin dereng ngertos rahasiane iki. Awam kados kula. Terus isyarat-isyarat enten isyarat-isyarat tiba-tiba enten sing ane tentang kematian. Lah niku kadang nek teng media sosial kan di viralke nggih. Kadang napa nyelemong nek mboten nitip-nitip. Lah itu kira-kira beritahu siapa? Lah kuwi kan orang ngerti kan. Engko? Mau nek kan orang ngerti toh? Okay. Barang meninggal oh pantesan kayak waktu cerita kematian. Kematian. Wong nggak ketibo. Pihak ternyata orang tersebut masih 8 tahun hidupnya. Ketika ada orang membawa gelas mau ketibo, pihak terus nggak saya sedulure orang yang meninggal. Oh pantesan aku oleh firasat gelas pecah. Kan durung mesti toh. Mudeng-mudeng? Mudeng sih, nggih. Hanya itu dikait-kaitkan saja. Yang pasti, yang mutlak yang perlu kita ketahui, kuwi yang biasa terjadi, maksudnya sing tak ungkap mau, sing pokok inti kuwi rahasia, kematian itu adalah rahasia Tuhan. Tapi, banyak orang juga yang tahu. Bahkan kematian orang lain pun tahu. Inti ini ngono. Lah nek kados seumpama enten napa burung gagak napa manuk piak nggih teng wong kok iki ana sing arep ngono kan meninggal ngono niku napa alam pun juga ikut memberi tahu napa pripun ngoten begini kaya ta burung gagak sing mok tak takok kene to napa ketiban cicak napa-napa ngoten memang burung gagak ada binatang-binatang lain atau apa itu ketika orang mau meninggal biasanya mengeluarkan aroma yang beda ya.
maka karena dia tajam sekali penciumannya atau indranya, okay, ya, okay, akhirnya dia lewat. Tapi belum tentu gagak lewat itu ada orang mau meninggal. Okay. Ya. Oh, yang bisa mengerti itu, oh itu ada tanda, itu berarti itu ada orang yang mau meninggal, itu orang-orang tertentu saja. Berarti nggak termasuk sebenarnya makhluk-makhluk yang lain sing kados niku gagak wonten nek enten konten gue tetep mau aja memberitahu. Iya, sebenarnya ingin memberitahu macamnya segala sesuatunya itu pasti ada apa tanda-tandanya sebelumnya ya. Memang seperti itu sih. Oh. Segala sesuatu yang akan terjadi itu rata-rata itu ada tanda-tandanya. Kaya to arep udan ya mendung sih. Begitu juga. Tapi kan orang mesti to. Tapi kan orang mesti mendung, orang mesti udan to. Nah, berarti orang meninggal nggih ngoten niku nggih. Padha bae. Oh. Sudah mengeluarkan aroma. Aroma. Heeh. Umpama iki ana wong bagi yang tahu, nggih, aroma itu beda. Diukur, oh ini meninggalnya sekian. Kalau aromanya kepekatannya segini, berarti dia paling berapa menit atau berapa detik itu sudah tahu. Nenek, titen, ngilmu titen gitu. Oh, ini kok sudah tidak bisa dihindari ya, Pak? Yang jelas kematian itu pasti suatu saat akan tiba, yang nggak bisa dihindari. Cukup? Kira-kira wis kerja durung pertanyaane? Pun sih. Oh, wis. Kata saya enggak pengen sing jero ngoten. Lah apa mau urung jero to? Lah sing jero sing kepriye? Apa lah mungkin kecemplung. Kecemplung. Lah iki anu meneh. Iku kan sepindah nggih, Mbah. Pertanyaan pertama. Lah iki tak balekkan ning nggon nganu ngaji rasa ya. Tim-tim ngaji rasa barangkali ada kira-kira sudah puas dengan jawab. Mbah. Eh, sampun, Mbah. Sampun. Dilanjengaken mamah anu. Tapi kali, Mbah Maya. Kok grogi, wong padha pewek, mak ame ya sego kok. Niki sing kaping kalih nggih, Mbah. Hah? Tetep niki yen iso tak jawab. Apa kuwi? Ku nyuwun petunjuk. Saged membuka diri supados saged manunggal kali Gusti. Balani. Waduh. Iki rada. Nggih niki rada deg-degan kula men. Foto. Niki nyuwun petunjuk njenengan. Cara membuka diri agar bisa manunggal dengan Gusti. Sak benere. Setiap manusia, jangankan manusia benda mati pun sudah manunggal dengan Gusti. Sebenarnya itu. Cuman ini yang ditanyakan yaitu pastinya manusia ya. Okay. Untuk manunggal itu bagaimana caranya? Jawabannya setiap manusia itu sudah manunggal. Cuman mereka tidak sadar. Kenapa? Pastinya kan ada tanda tanya. Kenapa kok dia nggak sadar? Karena apa? Menungso niki sing luwih gedhe. Hawa nafsune sing luwih gedhe. Tingkat keduniawinannya itu lebih besar daripada sifat ketuhanannya. Terus? Nggih, lah terus carane pripun niku? Oh. Takon carane to. Lah carane yo sing Mbah Dewi urung ngerti yo, cuman mencoba untuk menjawab. Barangkali setelah Simbah menjawab, akhirnya Simbah bisa ngerti wis menunggal. Ngono, ya. Tak coba. Pada sejatinya manusia, setiap manusia itu di dalam dirinya itu ada sifat ketuhanannya. Ya. Karena pada sejatinya manusia itu wakil Tuhan untuk alam semesta ini. Karena manusia itu sudah diliputi atau sudah kegeongan marang donyo, maka dia lupa dengan tujuannya yaitu mewakili Tuhannya. Lah sing mok takoke mestine carane ya toh. Oh iya, simbah lali terus. Carane koyone ngene kuwi hanya menurut Simbah ya.
Jadi ada di dalam diri manusia yang sangat dalam sekali, di dalam hati yang sangat dalam, atau setiap manusia itu punya Roh Kudus ya. Tapi Roh Kudus di dalamnya itu diliputi oleh bermacam-macam, kalau orang umum mengatakan itu kesalahan atau dosa. Nah, dosa-dosa yang manusia lakukan itu akan menutupi ibarat kayak gini. Ini sebuah lampu ya. Ini cahaya. Nur. Siapa sih nur itu? Orang tak bahas ya. Dia melakukan berbagai macam dosa. Ini akhirnya cahaya yang dari dalam itu tidak bisa keluar, maka lali. Ilingi karo jabone sing nang jero ora sing sejatine kuwi ora ngerti. Nah, sing tak sampeke ngene wae. Aja goleki Tuhane. Ora bakal ketemu. Sampai peot, sampai rambutnya putih, sampai hidup beberapa kali pun tidak akan pernah ketemu sama Tuhannya, kecuali ngerti marang sejati ning dhewe. Tanpa kuwi ora bakal ngerti pangerane siapa. Kudu dikupas. Mau apa kotoran-kotoran kuwi kudu mok resik isik, mengko akhire temu tul metu keluar metu akhire ke awake dhewe. Oh, aku kuwi sejatine iki. Akhire kuwi paham. Oh, Tuhan itu begitu ternyata. Akhirnya menunggal sadar, sebenarnya bukan ini, karena setiap manusia itu sudah menunggal, tapi dia tidak menyadarinya. Menutup ini. Jadi resik-resik atuh nggih. Ya, tetap. Tetap. Sing maksudnya sing nek kados kok sing paling jobo lah. Iya, diresiki sifat manusia manusiawinya ya, sifat kebinatangannya, sifat iblisnya dihilang-hilangkan. Bukan dihilangkan sih sebenarnya, ditundukkan, dikendalikan. Ya. Kuwi menurut Simba. Pripun Mas? Kira-kira wis dijawab bereng. Sampun, Bang. Napa nggih? Langko gelo. Bombong-bombong Simbah to. Dipun lajengaken, Mbak. Lajengaken nggih. Kok merinding kok. Merinding nang ngopo? Nah, niki sing ketiga nggih, Mbak. Heeh. Eton kathah lho, Mbak. Ya ora apa-apa, nggih. Apa-apa nggih. Heeh. Ning kula seneng sedanten iki pertanyaan masalah iki. Lah aku ya seneng ditakoni mbok an bisa jawab. Gye. Sebab pertanyaane sampean juga kanggo referensi Simbah men bisa nglakoni. Masih lho pertanyaane masih. Oh, pertanyaane masih. Masih sing urik-urik niku lho mbok ing kesetting mriki. Nomor 3 niku nganu ngaten, Mbah. Napa kok ngguyu? Lah niku pertanyaane. Napa sepak bola niku saged dipawangi napa, Mbah? Permatan kebobolan. Ong pertanyaan kuwi bebas. Nah nggih. Bebas. Mau tanya apapun bebas. Karena kuwi kan isine donya ya. Isine donya kuwi ana sepak bola, ana dan lain-lain sebagainya. Kenapa kok harus dilarang menanyakan tentang itu? Mboten niki menarik nggih ana. Iya, sangat menarik sekali. Soalnya sekrame. Iya. Bola bisa dipawangi apa ora? Ben mboten kebobolan. Mestine kuwi nganu ya, berbicara tentang gaib ya. Kalau mau berbicara tentang gaib, terutama percaya dulu. Nah, bagaimana untuk percaya? Sampean dhewe kan ngertine kan iso obah tanpa gaib. Padahal sampean dhewe gaib ya. Ya kan? Sampean sejatine sampean kuwi kan gaib toh. Iki obah ya ternyata ada gaibnya. Coba yang gaibe lunga jekangkang ora iso apa-apa toh. Begitupun tentang sepak bola, mau bisa dipawangi apa ora ngono. Itu sepertinya yang Simbah ketahui, tapi yo bukan salah ngapuro yo. Segala sesuatunya itu bisa dingelmoni asal manusia itu mau belajar yo, karena itu mengendalikan energi.
Kalau orang Arab mungkin bahasanya sihir kali ya. Sihir. Ya. Sihir. Kalau orang sini mungkin magic juga bisa atau perdukunan juga bisa. Tapi orang percaya dengan sihir ada. Tapi kalau itu kenapa nggak percaya ya? Ya. Apa niku? Nah itu tentang itu kan itu bukan sihir sebenarnya tapi mendekati ke sihir-sihir karena bisa mengendalikan ketika bola ditendang set melambung. Betul. Oh. Karena apa? Ada energi yang menghalangi. Bisa. Enten toh itu. Enten. Lah kenapa kok sihir juga dari dulu itu dipercaya ada. Tapi kenapa kalau yang melakukan orang Jawa seperti itu kok enggak dipercaya itu gimana maksudnya? Sing adil ya, gitu. Kalau itu enggak percaya, jangan percaya sama sihir ada. Bahkan ada di kitab suci ya, saya enggak sebutkan, itu sihir itu diakui. Ada. Oh, ya, iya. Kenapa kalau yang itu kok enggak di dolanan apa niku? Nah, cuman kan sulit untuk mencari ilmu yang seperti itu. Ya mending nek kaya simbah ya ora pengin golek kaya ngono. Oh, manfaate nggo apa? Kanggo simbah to ya. Simbah kuwi isih pengin bener awake dhewe sik. Piye carane awake dhewe bener. Ora pengin golek-golek sing kaya ngono. Nek simbah tapi setiap punya hak masing arep golek kaya ngopo wae bebas. Merdeka. Oh, pantesan nek enten sing menang. Waduh, kune kuat tok ngoten. Kadang emosi ya agar musuh itu emosinya itu lebih akhirnya dia tidak terkontrol ngono lho. Heeh. Dan itu lebih masuk akal malah nih. Akan berbagai berbagai macam cara ya melakukan hal seperti itu berbagai macam cara. Aku arep juga gelas koyo ngene nganggo tangan ya iso ya toh. Arep nganggo sengget ya iso berbagai macam cara untuk melakukan sesuatu. Cuman yang menarik kalau itu miliknya orang Jawa selalu didiskriminasi. Nah, biasa. Cuman kan iki ngapurone yang selama ini adat istiadat Jawa itu terpendam ini akan muncul kembali. Sing simbah ngerti kaya ngono. Yang sihir-sihiran to niku, Mbah. Ya sakarepe wong arep ngomong apa bae bebas. Wong itu sihir itu kan sebuah bahasa ya. Kira-kira wis puas durung, Mas? Mantap. Oh, kok mantap. Kisah isone simbah ya ngawur iki jawabane kadang.